langkahku diatur oleh. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di pagi ini dengan penuh sukacita karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan kepada Tuhan dapat kita lakukan melalui apapun yang kita miliki, termasuk karunia atau talenta. Penatua Gabriel Inkiriwang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak Tuhan datang mengucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami akan mengawalnya dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat Embun Pagi dimanapun berada. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini dengan harapan kita ada di dalam semangat dan sukacita dalam Tuhan. Mari memulai aktivitas hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran 35 ayat 30-31. Berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tema kita pada pagi hari ini adalah melayani Allah melalui talenta. Saudaraku yang terkasih, pelayanan bukanlah istilah asing bagi orang Kristen, karena kekristenan memang tidak terpisahkan dari pelayanan. Semua orang Kristen harus melayani sekuat tenaga, sama seperti Yesus saat berada di bumi. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Oleh karenanya, kita diingatkan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya, bekerja bagi Tuhan melalui pelayanan. Oleh karena itu, gereja pun menghimbau jemaat untuk terlibat langsung dalam pelayanan. Para hamba Tuhan ingin agar masing-masing anggotanya menjadi jemaat yang aktif, bukan hanya datang ke gereja untuk duduk, bernyanyi, mendengarkan khotbah, lalu pulang. Namun ada kegerakan untuk ikut ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Yaitu dengan mempergunakan segala talenta dan karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara terkasih, kembali pada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di sini ada ketetapan Allah yang lewat Musa mengangkat kepala-kepala pekerja. Mari kita amati bahwa orang-orang yang diangkat Allah untuk pelayanan ini dipenuhinya dengan roh Allah untuk membekali mereka bagi pekerjaan itu. Keterampilan dalam pekerjaan-pekerjaan duniawi sesungguhnya adalah karunia Allah dan datangnya dari atas. Dari Yesuslah, dari Tuhanlah berasal segala kemampuan, keterampilan, keahlian, dan talenta. Oleh sebab itu, untuk kehormatannya lah semua kemampuan dan talenta kita harus diabdikan dan kita harus mencari tahu bagaimana melayani dia dengan segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak penting seberapa banyak atau seberapa besar jumlah talenta itu, namun tugas kita lah untuk memikirkan dan melakukan cara yang terbaik untuk mengembangkannya dan memakainya di dalam pekerjaan Tuhan. Saudaraku, tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak terlibat di dalam pelayanan, sekecil apapun itu. Ingat, pada saatnya nanti, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita atas apa yang telah Dia beri. Talenta yang diberikan Tuhan kepada umat-Nya bermacam-macam bentuknya, baik dalam bidang seni, olahraga ataupun teknologi, berorganisasi atau berbicara, berdoa dan berkhotbah, beramah-tamah, bersosial, pandai mengatur waktu, dan lain sebagainya. Masing-masing unik dan berbeda, namun sama berharganya ketika dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan yang dirancang untuk Bezalel itu luar biasa, dan karenanya ia pun dibekali pula secara luar biasa untuk itu. Maka jangan pernah berpikir bahwa kita hanya memiliki sedikit talenta atau tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu hal itu kita jadikan alasan untuk tidak melayani.
Jika kita berbuat demikian, berarti kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Meskipun manusia menganggap pelayanan kita remeh dan sepele, namun di mata Tuhan sesungguhnya semua itu sangatlah berharga. Apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan sesuai dengan kemampuan dan talenta kita, mari terus kita lakukan. Segala kekurangannya akan diperlengkapi oleh Bapa di sorga. Segala usaha dan kemampuan serta talenta yang kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, Bapa di sorga sangat memperhatikan dan memperhitungkannya. Ingat, selalu ada upah untuk setiap jerih payah. Karena itu marilah saudaraku, melayani Tuhan dengan lebih sungguh dengan semua kemampuan dan talenta yang kita miliki. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Kembali pagi hari ini kami anak-anak Tuhan menghadap-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Karena kembali kami rasakan di pagi hari ini pemeliharaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan iman, kekuatan, dan pengharapan kembali diperbaharui di pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani setiap hari ini. Terima kasih Bapa untuk berkat yang indah yang Tuhan berikan lewat firman Tuhan, mengajarkan dan mengingatkan kami untuk mempersembahkan diri kami, melakukan yang terbaik dengan segala kemampuan dan talenta yang kami miliki untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini mendarat di hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sepanjang hari ini pun kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan, biar setiap langkah kami Tuhan mau tuntun dan Tuhan mau sertai juga di dalam setiap aktivitas dan kegiatan, bahkan di setiap pikiran, perbuatan, tingkah laku, ucapan kami, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah doa, ucapan syukur dan permohonan yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pemilik kehidupan kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan embun pagi di hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Lebih sungguh.